Kawan-kawan Sebalun Channel, kembali ketemu dengan Bang Uje di sini di Kabupaten Kaya. Kali ini Bang Uje ada di Pinyu, lintasan untuk pertandingan Grestrek Pop 13. Bagaimana kondisi Pinyu saat ini? Sekarang dalam pengerjaan. Terus untuk Bang Uje, nanti Bang Uje selain melihat Pinyu ini akan wawancarai ketua Pop, ketua ini dan ketua Koni Kabupaten Kaya. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel Bang Uje. Oke, yuk. Ya, sahabat Sebalok Channel, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menunjuk beberapa kabupaten kota untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat ke-13 tahun 2022. Kabupaten Bengkayang menjadi tuan rumah untuk 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Provop kali ini, yakni cabang Grestrek, cabang Arum Jeram, dan cabang Salam. Ya, karena waktu pertandingan masing-masing cabang semakin dekat, Ketua Provop Provinsi Kalimantan Barat didampingi pengurus masing-masing cabang olahraga yang menjadi tuan rumah serta Ketua Koni Kabupaten Bengkayang melakukan kunjungan langsung ke lokasi tempat cabang olahraga tersebut dipertandingkan. Salah satu lokasi cabang olahraga yang dikunjungi tersebut seperti lintasan Grestrek di Kota Bengkayang. Lintasan ini sedang masa penggarapan dan dalam waktu beberapa hari ke depan rampung dan siap digunakan. Panjang lintasan Grestrek lebih dari 1 km dan kedepannya lintasan ini akan menjadi lokasi perlombaan kejuaraan nasional Grestrek. Baik, terima kasih kami ucapkan. Jadi hari ini memang kita menerima penelitian Pop ke-13 Kalimantan Barat hadir di sini Papua. Jadi memang kami laporkan, jadi kesiapan memang 3 cabang olahraga yang memang ditunjuk sebagai tuan rumah. Jadi kita sudah sekitar 80 atau 90% persiapan. Jadi kita lihat di belakang sendiri venue untuk Grestrek sudah mungkin 3-4 hari ke depan mungkin sudah bisa siap ya. Jadi itu. Jadi kita berterima kasih juga dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang yang memang mensupport kita untuk apalagi ini membuat sirkuit atau venue untuk Grestrek. Bukan untuk hari ini aja, mungkin untuk kedepannya mungkin selalu akan digunakan. Ya, kalau kita dari IMI, terus kita terima kasih dengan support dari Koni Bengkayang dengan kerjasama Korwil Bengkayang bahwa apa yang kita rembukkan, kita diskusikan tentang teknik pembuatan sirkuit telah diaplikasikan dengan benar gitu. Jadi sesuai dengan peraturan olahraga sepeda motor, handicap yang dibuat sudah sesuai, setting juga sesuai. Karena kita nggak bisa lepas dari itu, olahraga ini olahraga yang risiko tinggi. Kita juga memang diminta oleh Koni Provinsi, safety-nya dijaga benar gitu. Jadi itu aja, apresiasi kita kepada Koni Bengkayang dan Korwil IMI Bengkayang. Jadi ini, untuk persiapannya, maka hari ini kami dari tim Panitia Potlot ke-13 berkunjung ke Kabupaten Bengkayang untuk berkoordinasi dengan Bupati, dengan Koni, dengan pihak keamanan untuk melihat venue yang ada yang akan dipertandingkan di Kabupaten Bengkayang. Nah, di sini juga kebetulan dari cabur-cabur yang bersangkutan seperti saat ini kita menyaksikan di belakang kita ini venue dari Grestrek. Artinya di sini cabur atau pengprovnya dari IMI Kalbar juga hadir, ya, diwakili oleh technical delegate-nya. Jadi kita melihat kesiapan tuan rumah Bengkayang pada saat ini serius, artinya menangani salah satu cabur yang akan dipertandingkan di Kabupaten Bengkayang.